Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus Fatihah kangge Jajang sing dipasihan kesehatan sareng istiqomah dina ngaji nu kadua Fatihah kangge urang sadaya anu masihan encreng walaupun can mudah-mudahan di panitia anu walaupun dua-duanya berperak, mudah-mudahan saudara diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang ketiga, tadi ayat 7 jamaah masihan atau 25.000 kangge masar, kemudian 25.000 kangge kas jamaah nantuan. Jadi ayat 200.000 tadi dinyatakan enggak dipasrahkan ke panjiwa ini. Sadaya mudah-mudahan berkah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina kama nawa salafun salihin. Abdi niat ngawas niata seperti para ulama salafus salihin. Ulah lomba-lomba 2.000 perak leh ajang tas paling gede 5.000 ulah jadi beban jamaah. Mungkin dikumpulkan ke Pak Haji Wahidin abdi embung nyekel yang meli ieu tameli nanti karena batu bisa yang nunjuk sama gitu. Jadi ulah lomba-lomba disebutnya encreng 2.000 perak leh. Ulah sampai jadi beban jemaah. Jadi batu nanti sekali make angge. Payana Pak Haji Wahidin langsung dihitung ke laporan. Ilam yatihi alhamdulillah turun gandang sampai jahat can niat tenang ajina. Subhanallah pemerhati hebat yang dang dasar gundul yang hebat. Assalamualaikum cerdas. Ilam yatihi lamun orang tekaing mana poris poris jadi nekman ilman kalawan ngeyakinaken bihan nariz tahu kalau setem nariz kini simpan iku al mautu maut wal julan lapar wahuwa lano tewi al ju'atu wal maut ten kanalang sajan hona opo al ju'iku nuksan kurang cukupnya ing dalam dunia kalau wakati ju'iku ziarat tu nari tambah di akhirat ing dalam akhirat faya tak idu maka meyakin atam sopam manana setem nekman iku sikok den giring dan giring ilahi maring manapa khairul raziki bagus-bagusnya rizki lau kada siman wawati khair iku rizkul akhirah rizki akhirat wa inna hazalan setemani mengkona-mengkona cuk wa yu haza iku almarudu gering ala zikang ya mutukang mati sopah man bihi kalawan marud wa yakunulan ala sopah man iku radiyan ridho bizalika kalan mengkona-mengkona haza wa nala setemah man kaza kaya mengkona-mengkona zuh budia dan pasti wakudirolam tegesa dan takdirakan sopala umat
Kami haza maka kalam mengkono-mengkono kutilo yatimu maka dari sempurna atal tawakul tawakalil munfaridi kerewam kang munfaridi. Sebenarnya kami ini dari mana? Wayarumulan nara malaman yang tersiwa lahu iku ketati oleh seman yalun utawi keluarga opaduhulul baros barozi masuk piro-piro alasan atau cekurang masuk hutan belantara. Hutan belantara kuring lamun ngomong hutan belantara teh katura usir pos kepang dua kahna sae Jawa Barat teh ayo jemuing teu narik darah ka mawa sempurna darah ka mawa khalil waruk barang di marena numpak motor kuali teh bikin poting bikin poik bikin poik nyasar ka areasa masyaallah eta sae itu pang nyaho na kumaha lamun teh nyaho nyasar ka areasa tapi tu kan paranoid pun. Hujan, hari ke mana? Hari balik ke Karawang. Astagfirullah, ini lo bakal berubah rampok. Kurangnya gitar, kenapa gue? Sama siapa? Jadi aturan milu gak dia malah lumpung gak itu. Lumpai kok. Ya inget tuh ya, sampai kaya gak inget tuh ya, pas gitu mah. Aduh, ya. Apa dulu Barozi? Masuk piro-piro alasan atau hutan belantara watur kuliani lan ninggal yang atau nanti keluarga wal ku'udu awil ku'udu aitarku awil ku'udu atawa lungguh anil ihtimami saking menengaken diamriin kalauan urusan iya tawakulan karena alasan tawakal fi haqqihim in dalam haqqa iya walaya jujulan orang bernama botak libul iya maksa keluarga asyabru in sobar akan ju ingat selapa faqad yufdok maka teman-teman neka akan ofo taklif ila halakihim maring kematian iyal wayang pundulan wana sukoman wayang mandikumu akhazan dan tuntut bihim kalawan kematian kematian iyal watahkiku lan utawi sejatina iku anau setemani kelakuan iku lafarko orang-orang perbedaan iku mawujud bainau in dalam antara iman wapena yalihi lakin dalam antara nek keluarga seman fa'inau maksud iman iku in sa'adahu lamu ngulungi iman wafal yal yal ala syukur ingat sabar ala ju ingat selapar mudatan in dalam semangsa walal irtimadi lan ingat sih cawis-cawis bilmati kalamat ala ju ingat selapar rizkon karena ada di dalam rizki wa ghanimatan lan ghanimah fil akhirati ing dalam akhirat falahu maka itu tetap resiman ayat tawakkala utai tawakkal fi haqim ing dalam haqiyya wa nafsulan utawi diri nesiman ayat dan alimali iku iya ruhnya bismillahirrahmanirrahim kamari dari takdan tawakal kerjalmi ayah dua ayah jalmi anu tanpa boga anak pamajikan jeung jalmi anu boga anak pamajikan atau tanggungan pembantu dan lain sebagainya kernumun farid bae ayah dua syarat tak tawakal kernumun farid artina jalmi anu sorangan teu boga anak pamajikan atau boga anak geus mararisa tinggal hirup sorangan ari tawakal syaratna aya dua hiji rela teu dahar saminggu lamun teu manggih teh mah tawakal we ka Allah Subhanahu wa taala bari jeung lapar saminggu teu boga hayang menta-menta ka dulur jeung ka tetangga bari jeung teu aya ambak naha kunaon aing latar hiji tah syaratna nu kadua wasani ima ayatiba nafsan bil maut nu kadua syaratna pikeun jelema nu tawakal mempersiapkan diri nafsan bil maut rido hatena lamun memang harus sampai ajal kematian. Ya tawakal sampai gitu ya. Masya Allah. Anu kesorangan ya teh. Makanya Ibrahim bin Adham ketika jalan
encan diangkat jadi wali. Jalan Ibrahim bin Adham di Irak ke Mekah. Jalannya puluhan tahun. Namun sebabnya setiap satu langkah sholat dua rakaat. Setiap satu langkah sholat dua rakaat. Kira-kira ayah mau diulang sholat dua rakaat. Selangkah sholat dua rakaat atau kira sampai nanti di kecamatan. Modal mantep. Anu munggah haji baikin hanya kata haji adek haji ya sholat malu begini. Iya mas sholat dua rakaat bari jeung diimah niat tawakal sebab boga pamajikan ditinggalkan seluruh hartana ditinggalkan siap moal mawana naon. Ibrahim bin Adham. Ya Allah begitu seret berjalan berhari-hari geus deket karasa arjuk lapar. Ya Allah ya Rabb lapar teng dina pikiranna kabayang seluruh babaturan aya di Mekah. Datang ka ditu ka dibere dahar, datang ka ditu dibere dahar. Ya Allah ya Rabb, kenapa saya bisa membayangkan ini? Tidak, saya hanya tawakal kepadamu ya Rabb. Apapun yang terjadi, nafsan bil maut, ayyatiba nafsan bil maut. Saya ridho kalau memang kematian jemput saya sekarang. Seketika itu ngomong, maka di langit ayat ngomong, Ibrahim bin Adham, anta waliullah, bitawakal Allah. Masya Allah, diangkat langsung jadi wali ku sabab tawakal ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, gitu dah. Subhanallah, tawakal itu benar-benar aya niatna. Nafsan bil maut, ridho menjemput kematian. Kapan ridona illam yatihi rizquhu, kalau memang ketika tawakal Allah mengirim rizki. Dulur jising kuring maut ke puasa 40 poin. Kapan 40 poin apa? Puasanya di mana? Di Guha Saparwani. Subhanallah. Ke puasa 40 poin maut di Guha Saparwani. Ingat meren mah haji janur mah. Salakina ciosi. Masya Allah. Tapi di lembur mah. Mati geni jenah. Padahal kerja bakal ke Allah. Kena belajar tawakal. Ilam yati rizkuhu. Kalau memang Allah tidak mengirim rizki. Subhanallah. Sahadain tawakal. Ayah hiji awewe. Teboga salaki. Tapi rene. Awewe teboga salaki. Rene tawakal ke Allah. Datang usaha. Sahadain awewe. Siti Maryam. Siti Maryam tawakal ke Allah. Maaf, lamun reuneuh boga salaki. Emang geus diciptakeun ku Allah kudu kitu. Lamun reuneuh boga salaki, nyidam hayang es jeruk ka salakina ngae. Akan Haji Wahidin Abdi balai es jeruk ka tuh. Bangkat tawe nu mah kadang urut bae. Jeruk mah wae jeruk. Terus sayang naon. Tapi Allah menciptakan Siti Maryam biruhil kudus dengan tiupan Allah. Tujuan naon? Jelas saya tujuan. Salah satu nabi anu mulai diberi dahar tilineuh keneh. Makanannya adalah halalan thayyiban. Bukan berarti nabi-nabi yang lain tidak halal, tapi benar-benar halal makanannya di surga. Awas, iya efek tina makanan halalan thayyiban. Ketika Nabi Zakaria naros, ya Maryam, iya makanan di mana? Anda lagi hajat. Ma'idatam minas sama. Iya kedaharan di langit. Dimulai rene diberi dahar di langit. Terus artinya di surga, di surga, di surga, di surga. Terus di surga. Oh jawabannya ternyata. Satu-satunya Nabi yang akan diciptakan oleh Allah kekebalan tubuhnya yang kuat. Nabi Musa kuat tubuhnya, tapi kadaharannya campur ke barang dunia. Tapi Nabi Isa cukup diberi kadaharan di surga, karena Nabi Isa diciptakan oleh Allah untuk mengalahkan Dajjal. Untuk mengalahkan Dajjal, Nabi Isa diberi makanan-makanan yang proteinnya melebihi protein yang ada di dunia. Itulah makanan yang paling hebat. Di surga langsung.
Masya Allah. Jadi ayat nak itu memang diciptakan ku Allah untuk mengalahkan Dajjal suatu saat. Maka kekuatan Nabi Isa mengalahkan Dajjal. Dajjal kan anak disoyan kemari banyak. Orang lain tidak bisa mengalahkan Sayyidina Umar baik lompat menitakihi Sayyidina Umar. Saat itu pang jago-jago nih jawara. Sebab ketika kisoyat arek nikah Rasul nyari orang sayat mana lamun boga anak jadi raja kafir. Raja kafir iya, karena kisoyat itu kan tukang sulap. Dan tukang sulap kan lupa bohong. Soyat mana lamun boga anak raja kafir. Akhirnya begitu nikah ya. Entah noel-noel ke pemajikan, ada ngomong ke pemajikan nama urang lamun boga anak raja kafir mantap sampai ke ayeuna ulah wakan noel terus-terusan. Tuh, okos pas lihat lagi kita sampai ke ayeuna can noel. Rada aneh dia barang tas nikah ngajina di luar baik. Masya Allah, dia mah pang jero-jero nanti dia balik pang pinerina, ini balik pang helan. Berarti benar-benar perhatian kepada majikan, gitu ya lah. Ya Allah, sekarang jero Rasul sayat lamun mana nikah, anak mana jadi raja, raja kapir. Akhirnya sayat nikah, tenoel-noel, kita sepakat salaman di pemajikan. Kira-kira orang lamun kawin gitu acara isukan apa perkataan enggak saki-aki jeung nini-nini noel gitu. Emang teh yang kos batur kosak kos ustad carta dia lamun tas kawin kan terbalik-balik seminggu oh paham akhirnya begitu seret sare kita kisoyan begitu sare bareng harita kene gendut subuh ngus bulana. Masya Allah subuh bulana kakarat sekali gendut langsung bulana namun cenah di urang pas gitu oh Allah loba ada bulana. Nah beda serat kadengilah isuk-isuk pemajikan soyan rene Sayyidina Umar nyarios ya Rasulullah ada informasi yang sangat penting. Pemajikan soyat cenah rendah kuring arekan itu mau pedang arek kabunuh cekang jeng Rasul lamun benar anak isoyat Dajjal anda tidak akan bisa mengalahkan wa ilam yakunuh tapi kalau bukan Dajjal untuk apa membunuh saya tidak akan bukan atau tidak tapi percaya kepada omongan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berangkat isoyat ternyata rame di imah kisoyan berangkat Sayyidina Umar bener rame begitu Sayyidina Umar dininya Aryum ceret keluar ea enggak minggir begitu minggir langsung dibacok begitu dibacok berterang teterak dibacok ayo teterak dibacok kalau apa ayo Ustaz Sayyid teterak Haji Janur ketua MUI kabeh ya Allah teterak Kiai mah awal nuterak dibacok asal bedok nama raruntul lah. Yakin omolamun boga jauhsan manggis mual pisan boga jauhsan insya Allah diijajahkan ke akhir tahun mual terak dibacok di pedil mual yakin kan Masya Allah terak dibacok terus ngadapan begitu ngadapan ngegedean langsung kumis ngepaplang sedek pager kecamatan. Langsung Sayyidina Umar pun agetar, lompat Sayyidina Umar kasihanan, diberik udah jalan. Itu diberik. Akhirnya Kanjeng Rasul noel kasih Sayyidina Ali, naon nama. Tuh si Umar tuh diberik aja. Laguna kayak ngomong jawara. Ngening sieun ternyata. Jika kemana Sayyidina Ali boga nanti ngarana teknik perang. Begitu ngali di situ mana nang liwat di tanggal korma begitu liwat seret Sayyidina Umar Sayyidina Ali langsung ngejoskan pedangnya jelas kata Dajjal maka seketika itu berdarah-darah betus matakna eureun lumpatna balik deui ka imahna subhanallah. Nah begitu balik deui apa yang terjadi kabeh dianggap Tuhan atuh kakarek lahir bisa lumpat
Ari teu dianggap Tuhan kumaha? Akhirnya masjid dongges rarame geh kosong deui nuhankeun dajjal. Setelah nuhankeun dajjal beberapa bulan, maka ku Allah ditilepan ayeuna aya di handapeun gunung. Engke bakal diangkat deui ku Allah. Nah berbarengan dengan itu menang sekian tujuh kurun di Kanjeng Rasul lahir ngaranna Muhammad bin Abdullah sarua Muhammad bin Abdullah keur di ayun leungit diaranan bae Mahdi Mahdi teh ayunan keur di ayun leungit sami disimpen di gunung engke ieu Mahdi jadi pewaris nabi satu-satunya pewaris nabi yang meneruskan syariat. Beliau yang akan menghancurkan Dajjal tapi tetap terkuat. Lompat Mahdi ke Palestina. Begitu menjelang subuh Nabi Isa turun. Turun Nabi Isa, maka Nabi Isa jadi imam sholat subuh. Nabi Isa azan. Isa lah yang akan mengalahkan Dajjal karena dengan makanan yang halal. Nah, matak jawara arekus kumaha bae ngabaklang kumisna. Kecil dah kadaharan, dah kadaharan haram. Tetik ku ilmu. Masya Allah, mantap. Ulah sieun ka Siah jeung sajabana nu kamari geus urang hukuman Siah bae lah. Hukuman Siah bae nu kamari itu di Bandung jeung sajabana. Sebab Siah mah barokah lamun sare jeung guruna. Kitu tah. Barokah. Urang simpulkeun nu hiji bae. Rene boga anak balik ngajuru di imah tidak mangkat deui akal nu sehat tidak menerima berarti emang ngayakinkeun berkah itu siap disimpuring kamari ngobrol setengah poe jeung murid amma saya adalah murid amma tapi amma teu nyamun kuring adalah siap digandok bae digandok tapi gandok tah ya Allah teh ngobrol kebenaran satu bisi manena hayang jarah ka Irak di simkuring ge hayang jarah gitu. Lamun jarah ka Irak tetep harus lewat Siah. Sebab itu anu ngabogaanna itu. Tuh, subhanallah ngobrol ngan Siahna Siah paling rendah. Manena mah teu ngahukuman kafir ka Abu Bakar. Tapi lamun Siah anu paling tinggi Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Sayyidatuna Aisyah itu adalah kulluhum finnar. Di neraka kabehnya itu Siah. Makanya terjadi perdebatan dulu ayat 4 ulama Siah dan 4 ulama ahli sunnah dipanggil oleh Raja Iran untuk berdebat. Begitu untuk berdebat ulama Iran, ulama Siah datang, kemudian ulama-ulama ahli sunnah tidak datang sama sekali, malah ditah budak asup Siah. Oke, okay. Sendal naon bae buan ka jero. Dijingjing ka jero sendal. Di mana ulama na? Kuring perwakilan ulama. Eta kudu sendal dibawa. Sebab tiba heula si Ahmad masuk nyopet sendal. Kur zaman Rasul. Kitu teh jawab. Di zaman Rasul si Ahmad masuk nyopet sendal. Cek saha si Ahmad masuk nyopet sendal? Kur zaman Rasul cenah si Ahmad. Tah lamun kitu si Ahmad tolol. Teman Rasul kan ada siah, kurang ada indah siah aja siah. Tuh, sakit tuh kalah. Jadi cuma ngajing-jing sendal, ngajing-jing sepatu. Terus ditanya, kurang sendal di bawah, ditenden di harem. Ngomongnya, kuring siun sendal dicopet ke orang siah. Sebab si Ahmad di zaman Rasul, dia nyopet sendal. Ulama-ulama siah, kerirah siah nyopet sendal zaman Rasul mah awas sendal awas siah tinggal balikin nah aku naun si ayin aja kan siah ke zaman Rasul Allah itu sakit tuh bisa kalah itu. Masya Allah orang-orang yang berilmu itu tekudu loba ngomong itu udang balik deh ilam yati rizku kalau memang taya rizki ridho diri ingat walau kematian walaupun mati. Subhanallah ternyata begitu dilaksanakan nikmat dilaksanakan disimpuri begitu masuk bab tawakal langsung puasa ieu lain kereta kereta habis bin nikmat dan alhamdulillah ama selalu ngirim jenang subuh teh cuma ngedahar jenang hiji tapi teu kerasa langsung terus inget komo batur mah teu dahar seminggu
tidak hari sebulan. Tiba gimana nungguan maghrib doa. Masya Allah. Tahitah. Jadi ilam yatihi rizquhu. Kalau memang tidak ada rizki, ilman bi anna rizquhu an baut wal ju. Dia meyakini bahwa rizkinya adalah kematian dan kelaparan. Jadi lapar itu dianggap rizki, mati dianggap rizki. Bikin celemah anu benar-benar tawakal ke Allah Subhanahu wa taala. Tak kurang dicokot atau kesimpulan batur lapar seminggu atau kurang sepoi poi poi Senin atau lapar teh. Untuk bisa Senin Kamis, Senin doa. Untuk bisa Senin pul atau diisuk sampai datang atau kang uduk atau pulang ke kopi. Puasa puasa, salila nungguan tukang uduk. Tukang uduk tuh pamelan ke mana yang tukang uduk? Allah siap. Allah, iya telakan. Wahwa, wa ingkaran nuksan fi dunia. Nah sekalipun kelaparan dan kematian itu adalah hina di dunia. Di dunia menjalani puasa, menjalani tawakal, lapar sampai maut dianggap ya di fitnah deh. Tidak jalan muda-muda belaon sih. Kelaparan baik. Padahal kurang ternyata pemerintah ke tawakal. Ya Allah. Fahuwa ziyadatun fil akhirah. Itu akan menjadi tambahan amal di akhirat. Fayatakidu annahu siko ilaihi khairin rizqin. Dia meyakini bakal berpondong-pondong rizki di Allah dikirim ke malaikat. Wa rizqul akhirah. Rizki akhirat. Ya Allah, kematian. Kematian itu karasana naon. Kematian itu karasana naon. Lamun orang kamari dinujuhna bos asman. Nyaritakeun dahsyatna bismillah. Ketika terjadi peperangan antara makhluk maut. Kejeng naon. Kejeng roh. Tapi di dia orang. Kupas nusanesna. Bahwa ketika makhluk maut ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Malakul maut bertanya, ya Allah ya Rabb, harus dari pintu mana aku mengambil roh orang ini? Cik Allah, si fulan bin fulan anu ngaranna Jarta, cokot dimulai mulutna. Masya Allah, begitu datang lewat mulut akan dicabut. Mulut berkata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sallallahu ala Muhammad. Maka la ilaha illallah salawat akan menjawab kepada malakul maut, jangan sekali-kali berani mengambil ruh lewat mulut, karena mulut ini dipakai zikir tiap hari, dipakai untuk kalam al-khair tiap hari. Masya Allah, ini nadaqul akhbar halaman salafat, dipakai zikir tiap hari, langsung lompat malakul maut ke Allah, ya Allah ya Rabb. Lewat mulut susah, lewat mata. Begitu datang lewat mata, datang dari mata malah melototan. Malakul maut kalah dengan senteran mata orang-orang jimatu. Kenapa? Mata nak ngomong, saya sering melihat Al-Quran, sekalipun tak bisa baca Al-Quran. Saya sering melihat kitab kuning, sekalipun tak bisa baca kitab kuning. Tapi setiap ngaji kitab kuning dipalototan ke kuning, cepat rumah khusyuk kuning bisa, padahal untuk dibangun babun doang. Di hati lempeng anak itu bisa teh. Begitu. Masya Allah, iya hebat nak Sunan Ampel. Di luar negeri mual ayah kitab kuning, mual ayah. Ketika kurang dikaji, nah sebab nak ayah kitab kuning. Ayat kitab kuning teh naon sabab Syekh An-Nur di Pemalang nyarios kuning artina ketika orang memperdalam kitab kuning maka akan mahal seperti kuning emas. Jadi ayat artina ya koneng teh lain kok konengan doang, lain koneng gede. Jadi koneng teh artina ketika kita memperdalam kitab keburu gede-gede sapinah baik. Maka ketika kitab sapinah komo kitab ieu ketika kurang meresap ke dalam hati sanubari maka orang tersebut akan mahal di sisi Allah seperti mahal emas akan direbutkan. Beuh
direbutkan Ustaz Said teh kaset tenang Ustaz kalau nulis tepuk apa majikan udah dipakai minantu ya toh iya melekat na kitab kuning jadi mahal seperti mahal emas sebab anu mahal di dunia itu cuma emas yang perak mulai murah ketika Nabi Adam diusir di surga seluruh makhluk Allah nu aya di alam ai fis samawati wal ard nangis babe illa isnain kecuali dua tejeri az-zahab wal fiddah emas jeung perak emas jeung perak masyari senyum akhirnya dipanggil ya az-zahab wal fiddah ca Allah kenapa anda tertawa dengan diusirnya Nabiullah Adam alaihissalam cek emas jeung perak saya tidak menangis dan tertawa karena itu adalah hukumanmu ya Rabb. Akhirnya ia zahab wal fitah. Wahai emas dan perak, benar engkau dan engkau akan mahal harganya. Di mana baik pasti ayah. Di main bola ayah juara emas dan perak. Di naon baik olahraga. Bahkan aww hajentin potongan opos buntel kadulang. Lumba lama opos kaleng kerupuk. Kakian kurang emas, oh atuh jalan mak resepan kabeh atuh bogoh ke atuh kak emas masa atuh emas nabi yang tinggal jenai begitu emas tuh ya Allah perak di olahraga nawan bayar ayah juara emas perak emas perak emas perak jalmi ketempelanku emas jadi mahal harga nah tadi kitab kuning tak gitu tuh kudu orang bisa ngajak bawa kitab kuning di motor bawa kitab kuning di mobil ketika turun ayah polisi ditanya mana surat berikan kitab kuning ini apa-apa pak surat sim cuma ini mah surat naloba surat naloba ya mah bapak yang anak benar ayah di dia wal yaksal ladina ratar pengin khafihim zuriyatan di apa khafa alaihim ayah di dia hayang dia ayah di dia hayang dia kangen kumajak siapa lah iya hebatnya berkat kitab kuning Masya Allah jadi ketika lagi cabut nyawa saya mata suka melihat kitab nuka dua tidak cukup dengan kitab saja mata saya sering melihat wajah ulama nazrul ulama ibadatun memandang ahmak ahmak ya cita judin pandang kurang wajahnya ibadah ibadah asal ulah di polototannya bisa lompat dong di pelototan gua bilang mandang wajah ulama ibadah nuka tilu mandang kedua orang tua ulama ibadah lamun geus eueuh pandang kuburan ya Allah ya Rabb di dalam kuburan ini orang tua saya yang kuat yang dulu membesarkan saya belum bisa membahagiakan orang tua kroko kantong 20.000 ayah nilewat mang ya 20.000 sedekah pahala tak menjadi indung bapak kemudian lompat deh ke Allah nita ditarik di lengan osok sesalaman jam kiai lengan osok sedekah entah bisa deh Masya Allah di suku-suku osok lempang ke jimatu wih cek malaikat iya siamat di jemaah jimatu dan dicokot nyawana akhirnya begitu ampun malaikat Allah merintahkan ya Israel idhab ilal jannah berangkat mereka surga foto kata surga bidadari nak foto kape tembongkan kata jalan oleh maut begitu ditembongkan surga bidadari nak ngomong dalam hatinya wahai malaikat betulkah itu surga iya saya pengen masuk kok pintunya ditutup bagaimana cara bukanya cukup dengan ucapan la ilaha illallah katakan begitu la ilaha illallah khas berbarengan keluarnya jawab langsung asyik kasihkan Allah subhanahu wa ta'ala itulah orang-orang yang terakal kepada Allah orang-orang yang senantiasa ngaji ke Allah tapi sebalik dalam menjelma anu nakal ketika malaikat dititah nyebut nyawa ya Rob ia menjelma akhlak na goreng kudu kumaha nyobotna sekaligus di lengan, di mata, di suku akhirnya peperengkelan di sepuluhnya untuk kayu keras kepada Allah subhanallah mudah-mudahan orang
dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Nah, udah baliknya bayin karena nuksan ke dunia. Sekalipun jalan minum berpuasa ketempuan nama hina, payah nak berpuasa, payah nak bertapa, tapa seten bahasa urang, lamun bahasa Arab nama khalwah. Kanjeng Rasul tapa, di mana tapa nak kanjeng Rasul? Di Gua Hiro. Nabi Musa tapa di Gunung Sinai. Kabeh tanah. Masya Allah, Nabi Isa sampai kaya natapa di surga. Dan Nabi Isa direk dibunuh ke orang-orang kafir. Begitu Nabi Isa direk dibunuh, kemudian asup kaiti imah, Nabi Isa diangkat ku Allah, kemudian asup tujuh kaita imah, dirobah ku Allah, disebutna Al-Masih. Dirobah ku Allah, wajah dari salah satu tujuh orang tersebut dijadikan mirip seperti Nabi Isa. Akhirnya ditewak di kepungan. Anak bukan Nabi Isa. Teman ente, hari ini saya tewak kesian aku bebaturan. Di kepungan, di bukuan, disalib. Dan disalib karena Isa Al-Masih. Jalmi temennya anu disalib, dirobah ku Allah menjadi seperti Nabi Isa. Adapun orang nyebutkan selamat datang itu nggak persina loba, itu mah masalah furu'iyah. Ya furu'iyah dina Al-Qur'an ya maulidu, ayo selamat mengucapkan kepada kelahiran Nabi Isa, kelahiran nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad pun mampir ketika Isra ke tempat kelahiran Nabi Isa. Itu mah terserah, nu penting keyakinan urang. Ya, keyakinan urang sebab terjadi ketika menghormat matahari dititah ku orang-orang kafir gitu seret menghormat panon poe kuduna mah kufur. Apa yang terjadi? Tidak, sebab di hatena itu cuma rangka rumput. Seperti apa yang dikatakan oleh Amma tadi, itu boleh kita masuk ke gereja, ke kelenteng jam sejaman, asal niat tak ningali doa. Haram soten lamun asup ka jero karena emang untuk menyembah. Nek kudu bisa dibedakan. Sebab Kanjeng Rasul pun datang ke Maulid Isa, ke tempat kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Urang geus teu berdebat tentang masing-masing aya dalilna. Dalil anu ngameunangkeun aya, dalil anu teu ngameunangkeun aya. Urang mah teu kudu ngadebat eta. Nu penting mah mikiran kopi bae keudeung ngopi gitu ya. Nah, rizqul akhirah wa inna hadza wa al-marad allati yamutu bihi. Dia meyakini bahwa gering yang menyebabkan kematian itu adalah wasilah. Wa yaqulu radiyan bi zalik anjeunna ridho. Are gering are kumaha ridho ka Allah. Maot ridho. Kaza kudia wa qadirallahu fa bi hadza yatimu at-tawakkal. Dengan itulah dia sempurna tawakal ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal orang geus tengah gantungkeun diri ka batur, ka manusia, tapi hanya ka Allah Subhanahu wa taala. Sebab komo ieu ngagantungkeun ka Allah, kagantungkeun ka Allah urang manusia. Anu ngagantungkeun ka Allah makhluk nu sejen bae geus aya nu nulungan. Anak buah Zirnus. Zirnus itu adalah raja semut. Anidarios ya ayuhan namlah udhulu masakinakum layah timanakum Sulaiman wa jurdubu wahum layah surun. Anu ngomong gitu raja semut ngarna Jirnus. Jirnus itu raja semut. Itu Jirnus lah. Nah, ayah anak buahnya eker neangan kadaharan di sisi sungai. Kebeneran cahina gede. Begitu serat kabawa cai, kan cai osok lap-lap gitu tanya. Seret kabawa cai, paling lep, keluar, lep. Aduh ya Allah, abdi yang hirup ke si, yang hirup. Sirem kira, rap. Ayam manuk, ningalian. Ya Allah, karunya amat. Itu Allah, kesini kakir. Karunya amat, ya sirem. Akhirnya manuk, ngapa, nanti macok, nanti daun.
memotongkan daun lah bahasa orang nama, dipurangkan ke dekat sirum, akhirnya sirum naik, kemudian naik di daun-daun ke sisi, seret nyawon sirum, manuk enggak ada kuat, manuk keringalikan, ya Allah pertolonganku sampai selamat semut. Di sisi lain ayah jalmi keur nginceng, nginceng ya nah di danur ya, dan biasa nembakan keur nginceng cek sirum teh modal sia. Iya manuk narik gulungan aing narik di bedil ya dah dicocok wae mun geus semut nanti semutna akhirna nyahoeun ieu manuk narik di bedil sirum nyocok suku jalma nu narik di bedil dengan sekuat tenaga atuh keleh nepak heula begitu nepak bedilna rada murah rusak manuk nyaho narik di bedil aing ibar cek sirum, alhamdulillah saya diselamatkan oleh burung dan saya pun bisa menyelamatkan burung atau komo lamun urang ka Allah. Ya sekilas ya kan usah menembak kan usah menembak ya punten ya aya qasdu aya qasdu aya bidiri qasdi awas sekilas aya qasdu keluar di masalah aya qasdu aya bidiri qasdi lamun bidiri qasdi kieu orang ke latihan nembak, latihan nembak, ya. Benar-benar latihan, latihan nembak, yes, ternyata di itu ayam manuk, gelapa, kena, maka itu manuk hukumnya haram, sebab itu ayam kosdu, walaupun itu manuk kena pai, sebab itu ayam kosdu, tapi lamun orang ayam kosdu. Mereka nembak batu, nembak manuk, tapi itu masalah batu itu. Lah, arek batu, arek naon kajen lah ditembak kan. Tapi orang yang kena manuk. Begitu, ditembak batu, kenapa kena manuk? Padahal memang manuk. Maka itu halal. Karena ada kosku. Tuh, pentingnya kosku ya. Kosku teh tujuan, niat. Ayo manuk, ngalut. Dabah heula makan tukang nembak teh bisa. Kalaleut manuk anu asa kaleut di urang manuk landeun. Hay isuk teh asa laliwat. Untul apa nang? Belkok, belkok. Belkok. Urang niat ditembak. Aing arek nembak nu hareup. Begitu kena, tiis kana nu tukang halal. Sebab boga qasdu, boga tujuan. Niat nembak nu tukang kana nu hareup halal. Karena ada kosdu, ketika tidak ada kosdu, maka itu halal alias haram. Jadi lamun nuker latihan lah, lamun berlatihan nembak ayam, maka itu adalah halal. Itu hebat tak kosdu, enggak sebeta. Beres tahan munfarid, ayana asup kanu berkeluarga. Pangna disebut lila sebab menyangkut tentang masalah jamaah khuruj. Disimpulin beberapa kali dipanggil ceramah di lingkungan nu aya khuruj. Khuruj teh jamaah tabligh anu pusat ngadi. Naon itu teh? Kebon jeruk. Aya eta khuruj anu bener, aya khuruj anu ceramah heula keneh. Wa yahrumu 'ala man lahu 'iyalun dukhulul faraus. Haram bagi orang yang punya keluarga untuk masuk ke hutan belantara. Dalam artian orang yang punya keluarga meninggalkan keluarga dalam keadaan kelaparan. Temu salah deui. Mah, urang arek asup ka jamaah tabligh. Engke kumaha ieu urusan urang dahar? Aya Allah ieu. Tadi kitu haram. Sampai kuring dipanggil deui ka Bekasi. Sebab saya ketika anjeunna keur khuruj 40 poe imahna rumuh daharna papatungan orang lembur. Begitu papatungan orang lembur balik teh, begitu balik Pak dijamin ke masyarakat. Lurana ka dieu. Oh, untung kayaknya timbang rubuh imah, encan coplok iman. Kan diwo urusanna. Jadi khurus ketika memang dia
musyawarah seperti kimun pasir. Kimun pasir musyawarah. Pajang anak pemajikan mah. Kuring ngarek uslah ka luhur gunung. Mangga usaha urus jeung sajabana. Emang aya usahana. Seret si kuring ngobrol jeung pemajikan kimun pasir. Ya kimun pasir luhur. Geus teu ngurus keluarga anjeunna terus ka Allah Subhanahu wa taala. Puasa terus sampai ka akhirat. Puasa terus-terusan. Itu kimun pasir. Jadi lamun ebang teu mampu, tadi urang maaf-maaf. Tadi lembur nanti kita berani diranggu anak mama terberani kena kindang kena suruh kena didinya sebab suruh aduh ke Palestina ke Pakistan yang sejalan tapi dalam keadaan ketika anak nak maut diteang anak diranggu untuk salam diteang anak maut enggak semaut maut naik kubur sebab aja tim kuring balik ke malih bui. Begitu. Candila di pintu masuk Majalengka di Singkuring Jalan Yusupi. Aya deui pertemuan. Begitu pertemuan aya nyusul bapak na maot. Bapak maot kubur mah kubur bae sebab kuring balik teh tetap moal hirup deui. Bener bapak teh moal hirup deui. Artinya kembali kana kebijakan manehna. Itu harus. Jadi ayah bagus nah, dari sisi dakwah itu baik. Tapi ketika memang tidak memperhatikan makan keluarga anak itu anda dipermasalahkan. Watar kuliah ninggalkan keluarga. Awil kuda nilih timam biamrih atau cicing untuk memperhatikan keluarga dengan landasan tawakulan. Dengan landasan tawakal, urang tawakal bae mah tawakal. Urang tawakal bae tawakal. Cek pamajikanna tawakal tawakal buluh ya tawakal. Maka di dia wala ya juju takliful iyal asyadu alal ju. Tidak diperbolehkan bagi suami untuk menekan keluarga nanti tak sabar. Sing sabar. Untuk sementara manehna cicing teu usaha. Tanu kitu teu meunang. Sabar mah sabar. Terus usaha atuh untuk berusaha sabar mah sabar. Emang seueur ngadalan sabar. Gitu. Naon sababna ketika menekan sabar di tahapan faqad yuqdo ila halakihim maka akan menimbulkan kematian keluarga. Ketika kematian wa yakunu huwa mu'akhazan bihim maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Menekan keluarga Allahu Akbar wa tahqiqu annahu la farqa bainahu wa baina yalihi ari kenyataan nama antara suami anak pamajikan teu aya beda ari sepakat mah silih angkat ayah mau tawakal oh silakan seperti halnya di Mesir ketika nyurahkeun qad aflaha man tazakka wa dzakkara isma rabbih fasalla ieu keur nyaritakeun tawakal aya hiji keluarga suami istri sadar diajak pamajikanna urang tawakal ka Allah siap nu penting ayah selalu ada di sampingku teh masyaallah kan nikmat tah ya ajeun teu boga duit nu penting akang aya di sampingku. Tuh kan nikmat tetap. Ya, bahkan Kanjeng Rasul nyarios hubbiba ala dunya salasun. Saya paling cinta di dunia tilu. Satu ati sesengitan. Sesengitan paling dicintai ku Baginda Rasul. Sesengitan minyak wangi. Aya nu ngomong bae kuring, ka haji kuring make minyak masyaallah teu sengit anu bara duit 15.000 atau mau sakit nggak modal dengan 15.000 atau lu sakit kan lamun subuh minyaknya malaikat subuh atau ayat minyaknya lamun zohor kia asar kia ayat minyak ngopi betah dia tak kitab tasbih atul tasbihul fuad dina tasbihul fuad itu ngopi ayat doa anak untuk ketenangan hati dina kitab tasbihul fuad halaman 13
ngopi isuk baca anak kia, ngopi tangari baca anak kia, ngopi asar. Yang paling istimewa di dia al-kohwah fi waktu sahar, ngopi di waktu sahar bacaannya ya kawiyu 116 apa ya kawiyu ya kawiyu waktu sahar. Bagus bahasana, bahasana al-kohwah fi waktu sahar, ngopi di waktu sahur. Maksud nama ngopi di waktu sahur teh lamun anjeun hei lalaki arek perang jeung pamajikan ngopi heula bacana yaqawiyu yaqawiyu 160 maka anjeun bakas kostakal jambe ngajung terus kitu tah urusanna teh ngan bahasana waktu sahur. Itu ulama mah bahasana bagus teh ieu sahur-sahur ngopi maksudna ngabejaan ka pasurya. Lamun ngopi waktu sahur baca yaqawiyu 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 116 dan entas itu katarak der anaknya bakal kuat. Iya serata ayah ayah kita Masya Allah wa ma'asur bil tohwah asahar hajatan khosah yaqawiyu 116 marah kama wa ma'fur. Ini kitab kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba kita Rasul aja. Masya Allah. Enggak anu ngopi isu mah geus teu di pikiran teh imam ngopi sahur we. Ngopi sahur mah isu mah geus cukup Fatihah, datang hari Fatihah geus teu penting sebab penyakit eta mah kadang ketika bawa penyakit henteu wani babeja ka dulur teu wani. Kagur kudu wani dan naon teu wani nyaona pas ya bae tah cara kidem pamajikan teh karena ngopi 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 na ulah ngopi anu ti pemerintah ya ti pemerintah ti naon naon ti warung kopi anu di bebek kopi nu bebek maksudna kopi anu asli itu bro kopi anu lada di giling da kana di tengkok di giling di giling lain kopi kos itu eta mah jagong gitu mah. Jagong di Dewi Romalina di Dewi cerita apa Dewi kitab Tasbihul Fuad untuk menenangkan hati menetapkan hati menuju Allah sampai dikupas entah itu ketenangan hati diantaranya adalah tidur sampai tidur bareng jam pemajikan ngopi wiridana eta ya kawiyu ya kawiyu ya kawiyu ya kawiyu 116 selamat pas surya kedengarkan. Itu dah Masya Allah. Watakiku anna ula farqa baina wa baina yalihi kenyataan nama sarwa baik salaki pemajikan anak lamun sepakat mati jadi masalah seperti halnya surah qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shollat dibinya dikisahkan ayah suami istri dia tawakal ke Allah ridho cuma boga hayam samasan cuma boga hayam samasan isu pemajikan anak Allah ayam dog hiji dijual ke warung pakai dahar sapoe kan gitu jam gitu wae kan anu riweuh tetangga na eta kiai goblok geuning tiba boga dog hiji mani adem rumah tangga aing boga motor ge riweuh bae pasti apa ae tuh nya kan urang mah kitu mah hukuman batur teh eta teu boga naon mani adem gitu rumah tangga akhirna aya bae inisiatif goreng cek tetangganya orang tewak itu tukang copet kita nyopet hayamna coba gerak kena kumah ya lamun hayamna lengit ngomong tawakal tawakal dah ayo mati percayalah jadi tawakal tawakal akhirnya dicopet begitu dicopet penting ayo pemajikannya ngarungan dong gawah itu ngarungan dong gawah ditiangan hayam tadi gawah. Beda kan jadi sarakina akan gunawan endog hayam eueuh hayam nage eueuh alhamdulillah dicanda ku Allah bukana kitu tah dicanda ku Allah urang mah lagi cendal jalakina RT
dasar RT Tanah Ronda hayam lengit RT disalahkan si orang RT mana nyopetnya. Masya Allah, RT disalahkan, wakil disalahkan, hayam urang lengit, wakil disalahkan. Komo lamun lain pilihan manus nyalahkan dan pedok banget dua gara lurah iya jadi lelokitan baik padahal lurah bangun lagi saruan dua gara Jokowi cina urang malarat nipah lagi malarat siapa nyalahkan Jokowi sertai hitam ibah lelah malarat nyalahkan Jokowi. Nah dicopet gitu dicopet ya ayam bawah. Alhamdulillah berarti dicandaku Allah mah ayah naon puasanya sepoi iya siapkan Masya Allah coba lo baca lagi kos itu bawa pengajikan kos itu kan tetap tadi udah balik ada hubibat ala rasul rasul cinta hijitin sesengitan nyam sengit nah anu benar-benar sengit maaf-maaf orang Batu Jaya ya ulah minyak Batu Jaya gitu kan lima ribu teh sepuluh tepat umur dan apa dan ketama begitu dia itu kan sengit karena disalahkan bisa wadai namun cek membuka haji teh maaf membuka haji mulina anu sepuluh sea sepuluh lima rea lo buat deh pada dipagi-pagi kan oh bisa minta bisa nih sama mulina anu salah rengit nah minyak nah nuka dua kanjeng rasul hubiba ala nisa awewe. Masya Allah, Rasul diberi condong resep kawewe, ngahormat kawewe. Coba orang lu balik di mana-mana disambut kawewe, kan lagi kecapek. Kipas angin daya, haredang ya, sumohon, rokna langsung pakai angin-angin kan gitu. Makan itu pakai celana, wih semangat kan. Aduh, alah. Yuh, rokna pakai angin-angin kan. Jamaah ada kiai ini jadi macam-macam lain macam-macam nggak kalah macam-macam itu kan diangin-anginkan Masya Allah baik berserta Pak Haji Soleh tuh balik pemajikan rok udah diangkat ulah pakai kipas ulah pakai AC cukup berat lalu satu Masya Allah tadi lukur rotu ain dan berhenti ayat deh lamun ibadah sedap kanjeng rasul jadi lamun sholat sedap ibadah naon baik seret sampai ke hati ibadah teh selalu niatan bagus sebab Allah ningali kumaha lamun ke ibadah dicabut nyawa lamun niatan baik tetap setiap jimat tuh ayat yang bagus deh. Nah ulama cerita nih gak setilu tak ayat cinta kanjeng rasul di dunia ayat tilu hiji wawangian nuka dua awewe nuka tilu naam tadi ibadah qurratu ain ibadah tenang dan sebagainya. Nah iya jalani ketika dicopet nyariosnya gitu Allah menyadap urang puasa baik mohon puasa begitu puasa tas johor teh mengetok pintu tok. Assalamualaikum waalaikumsalam. Benar ya Bu Mina ama Kiai Tajuddin leres. Aya naon? Abdi ieu aya titipan. Subhanallah, begitu dibuka teh hayam 10 awewena 4 8 lalakina 4. Eta hayam lalakina 2 hayam jago awewena 8. Segitu hayam, ieu ya, jelema teh hideung banget. Terus ditangi cericing weh Masya Allah. Nah kumah cerita kiai mah ternyata begitu dicandaki Allah arka ganti dengan yang lebih hebat itu akhirnya dahar buka ujung daging hayam terus hayam nak nambah eta lu nyopet isukannya teh becit dipencit Bismillah, dan nyopet syariah. Ayo nama jaman syariah, nyopet syariah. Kadek, dinabab pencit, ayat 2, ayat bismillah hukul, ayat bismillahirrahmanirrahim, terserah. Terserah ya teman, arik bismillah hukul mangga, bismillahirrahmanirrahim mangga. Anu itu maka bismillahirrahmanirrahim, karena tidak cocok dengan pepencitan. Piraku Allah, lu maha kasih sayang dipencit. Gitu, ya.
kata bismillah hukum seret bismillah. Nah begitu bismillah seret sabat ayam, seluruh bulu-bulu ayam nempel ke wajah, kan ke wajah copet nempel bulu ayam kabeh. Ya Allah ya Rob, tapi kekaratin ngopet di bulu ayam tadi kabeh. Akhirnya datang ke dokter, diberi obat rontok, datang deui bulu ayam. Terus disarehatan angger bulu ayam. Entah hati-hati lamun aya jelema beungeut rada aya bulu-bulu ayam di kantongna bawa-bawa cepet aja. Nah akhirnya datanglah ke Kiai Ma'rifat. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Seri, rek. Pakai tayam saya, tuh. Mohon pakai tayam Kiai, nak. Mohon, aduh, ayam Kiai dicopet. Mama, doakan supaya rontok. Sampai hiragi mau rontok. Kecuali itu Kiai, kita nggak doakan. Itu benar kemana? Kita pahali, kita modar, dan sejalan. Selama Kiai itu nggak doakan, maka Anda akan celaka selama. Tahiran itu jalan lelaki. Pengen datang kali itu Kiai Tahiran kosan sudah bungkus. Bung, gua bungkus lagi lu. Ayo, karena itu bungkus. Datang kali itu, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Nah, sama hari hayam anu bodas ya. Anu lelaki jeung awe kemana? Dicandaku Allah. Pan hayam bodas itu sunah dipiara. Hayam jago bodas itu sunah dipiara. Lamun boga hayam jago bodas itu sunah dipiara dikurung jeung sajabana ngaundangkeun urang ngadeukeutkeun malaikat mentak lamun boga hayam jago bodas bawa ka dibere. Nah dicandaku Allah amat lain dicandaku Allah dicopet ih ento Allah oh, copet jadi mah abdi nyaho amat nyopet teh ento di ditu manjangan bulu jadi ngomong naon ieu manjangan bulu. Sebab ia tetap tengah doakan, ama doakan mesin pahe. Ih, sekarang doakan batur pahe. Allah menyokot. Akhirnya terlulus balik dari mutus dari nusajen kapal majikan nak gitu deh. Akhirnya tukang copet nanti datang ke dinya. Assalamualaikum, mama. Waalaikumsalam. Ayah nama nama pura abdi nyopet. Ayah untuk mana tu nyopet? Dititahku Allah nyandak ayam amat. Ih, gua abdi niat teh nyopet ama henteu. Ieu mah amalah, sumpahkeun abdi sing paeh lah supaya ieu cageur hirupna percuma ieu loba bulu ayaman. Akhirna manehna eta kiai nyarios, ya Allah ieu jelema keukeuh ku abdi titah henteu disebut tukang copet teh keukeuh. Abdi mah masrahkeun bae ka Gusti, begitu masrahkeun ka Gusti, rontok kabeh. Mata ulah coba-coba ngahirian kiai anu ahli Allah. Lamun kiai partai mah dihirian kumaha bagi moal. Copet BHS na moal ayam mata kenaon moal eta mah. Kiai partai mah. Sebab mani nage hajun tein arek di P3 di PKB hidup-hidup sholat ente kan. Nyati jam 11 kumpul kan. Balik-balik asar arek maghrib puteran keliling ina sholat ketemu eta. Ilok wali pas itu. Nah jadi watahkik mana tadi annahu la fardun bainahu wa baina yahi. Untuk lebih lengkapnya insyaallah Assalamualaikum, aku Tasya Ali Bupati Karawang mau mengucapkan terima kasih untuk Kiai Haji Soma atas program Jimatu mengaji setiap Sabtu. Semoga insyaallah membawa keberkahan dan keselamatan buat Karawang kita cinta ini. Hatur nuhun, sehat-sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Karawang, AKBP Aldi. Alhamdulillah Kiai Haji Soma, Pak Kiai telah membuat program Jimatu mengaji setiap Sabtu. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan kepada kita semua, membawa keberkahan kepada Kabupaten Karawang, membawa keberkahan kepada anak-anak kita. Semoga Pak Kiai dan keluarga kami doakan sehat-sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.